Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya soalan nombor 3. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih Datuk Yang Tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Datuk Yang Tua, hampir 68% daripada genetically modified organism ataupun GMO yang diluluskan di Malaysia adalah untuk kegunaan sebagai makanan dan makanan haiwan. Namun demikian, sebarang pengeksportan adalah tertakluk kepada pematuhan Akta Bio Keselamatan 2007. Akta Bio Keselamatan 2007 memperuntukkan hanya GMO yang telah mendapat kelulusan daripada Lembaga Keselamatan Kebangsaan dibenarkan untuk diimport. Kelulusan dengan terma dan syarat bagi sesuatu GMO akan diberi selepas jawatankuasa teknikal, iaitu jawatankuasa penasihat pengubahsuaian genetik, membuat penilaian risiko ke atas penggunaan GMO tersebut. Hanya GMO yang mempunyai risiko yang rendah dan dapati selamat, khususnya dari aspek impaknya terhadap kesihatan manusia, haiwan dan tumbuhan serta ekosistem dan biodiversiti, akan diperakui untuk diluluskan. Sebagai langkah keselamatan tambahan, Lembaga Bio Keselamatan juga meluluskan Plan Tindakan Kecemasan Emergency Response Plan yang harus dilaksanakan apabila berlaku sebarang perkara yang membahayakan dan dinyatakan dalam Seksyen 37. Selain itu, jika terdapat maklumat atau keterangan baru tentang risiko suatu GMO yang telah diluluskan sebelum ini, khususnya ke atas kesihatan manusia, tumbuhan atau haiwan, alam sekitar ataupun kepelbagaian biologi, selepas kelulusan diberi, Lembaga Bio Keselamatan Kebangsaan boleh mengkaji semula kelulusan itu pada bila-bila masa dan boleh membatalkan kelulusan tersebut seperti yang dinyatakan di bawah Seksyen 18. Seksyen 12 Akta tersebut juga memperuntukkan supaya GMO yang tidak diluluskan di Malaysia tidak boleh diimport masuk dan boleh ditahan di pintu masuk negara. Mana-mana pihak yang melanggar Seksyen 12 adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh didenda antara RM250,000 hingga ke RM500,000 apabila disabit kesalahan. Datuk Yang Tua, terima kasih. Ya, Parit Sulung. Terima kasih Datuk Yang Tua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih juga sebab saya jarang dapat soalan naik ni Yang Berhormat Menteri. Terima kasihlah. Ini dapat soalan bertiga hari ini. Yang Mamat Parit Sulung. Soalan tambahan, Yang Mamat Parit Sulung, sebenarnya soalan lain selalu naik, cuma soalan ditujukan pada Yang Mamat Menteri yang handsome kacak bergaya lagi dapat. Sila. Okey, soalan tambahan saya. Saya mendengar tadi apa Yang Mamat. Hari ini hari Khamis, Yang Mamat. Cuma saya nak bertanya kepada pihak kementerian mengenai sejauh manakah penglibatan orang ramai semasa kementerian membuat public engagement sebelum satu-satu permohonan GMO ini diluluskan. Dan apabila kita membuat public consultation, ini selalunya tidak akan ramai orang yang hadir. Jadi saya juga nak tanya, bagaimanakah pihak kementerian dalam usaha untuk menarik lebih ramai lagi mereka ini datang ke public hearing atau public consultation yang buat oleh kementerian ini, mereka akan datang. Jadi apa usaha yang dibuat oleh pihak kementerian? Terima kasih banyak. Sila Yang Mamat. Mai Yang Mamat. Saya pun rasa tertarik jugalah hari ini. Tapi kalau di rumah saya, Yang Tua, kalau anak saya kata, ya, Abah look handsome this morning. Yeah. Jadi isteri saya tanya, what do you want?
Jadi saya tak layaklah nak tanya dengan yang tua. Tanya tu yang bertuah ada jawapan tu. Terima kasih. Jadi sebenarnya saya yang memang menteri tertarik kepada isteri bukan pada Padik Sulung. Ya, yeah, saya faham yang memang sila. Datuk yang tua, tu soalan di luar bidang soalan ni lah. Tak keluar daripada soalan ni. Kalau tak di luar sana boleh jawab juga. Datuk, terima kasih yang tua. Sebenarnya public konsultasi ataupun konsultasi awam adalah wajib di bawah bio keselamatan. Dan tempoh selama 30 hari diberi untuk pihak awam menyediakan ulasan ke atas barang permohonan membawa masuk mana-mana produk apa nama ni GMO ke Malaysia. Pengumuman dibuat menerusi dalam surat akhbar, surat rasmi kepada NGO dan media sosial Jabatan Bio Keselamatan. Dan portal kita juga mempunyai bermacam Datuk MTUA, jadi maknanya public engagement tu sentiasa dibuat sebelum satu-satu produk tu dibawa masuk ke Malaysia. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat Datuk MTUA, barang-barang yang kita bawa masuk macam kacang soya, jagung, beras, kadang-kadang dia tidak menarik umum. Kalau nak import beras atau jagung dan sebagainya, nak buat public engagement tu, Datuk MTUA nampak dia ganjil lah orang kata. Jadi itulah dia tak menarik orang. Kebanyakan barang-barang ataupun perkara di bawah kementerian ini, Datuk MTUA, memang tidak menarik perhatian ramai, tetapi implikasinya di sebalik itu adalah besar dan banyak risiko yang berikutan dengannya. Datuk MTUA, terima kasih. Ya, Kuala Langat. Ulu Langat, sorry. Terima kasih. Ya. Terima kasih Datuk Yang Bertuah. Terima kasih Yang Mohamad Menteri. Saya memang tertarik dengan GMO ini, memandangkan banyak produk-produk pertanian yang menggunakan kaedah ini yang memberi hasil atau produktiviti yang baik. Banyak kalau rojok di luar negeri, sebagaimana Menteri sebutkan tadi, soybean, kapas, jagung dan sebagainya. Jadi tidakkah GMO ini boleh kita manfaatkan untuk menghasilkan, umpamanya kata contoh padi yang hasilnya lumayan di sini, umpamanya lebih daripada 10 tan per hektar dan sebagainya. Agaknya boleh kita manfaatkan ke arah itu. Dan tadi Menteri sebut 68% daripada produk makanan, boleh bagi contoh sedikit untuk pengetahuan Dewan ini. Terima kasih. Ya, sila Yang Mohamad Menteri. Terima kasih Datuk Yang Mertua. Sebenarnya sebagaimana yang kita sebut tadi, oleh kerana kita sebut beras, jagung, kacang soya dan sebagainya tu, kebanyakan produk-produk ini telah melalui minta maaf menggunakan bahasa Inggeris sikit, certain amount of modification untuk menghasilkannya. Jadi kena dipaham juga Datuk MTUA bahawa apa sebenarnya dikatakan bio GMO ni. Jadi interpretasi kita ada di bawah undang-undang, iaitu di bawah section 3 ya. Saya akan baca, minta maaf. Organisma diubah suai yang hidup. Artinya mana-mana organisma hidup yang memiliki kombinasi baru bahan genetik yang diperolehi melalui penggunaan bioteknologi moden. Maknanya Datuk MTUA, kalau kita mengolahkan mana-mana pokok, umpamanya padi, dengan grafting, dengan mengawinkan padi itu, itu belum lagi sampai ke tahap menggunakan teknologi moden yang tinggi. Maknanya belum diklasifikasikan sebagai GMO. Begitu juga pokok-pokok durian, pokok rambutan dan bermacam lagi buah-buahan yang masuk ke negara kita yang menggunakan traditional method of grafting ini, dia belum lagi boleh diistilahkan sebagai produk
bio genetik modified genetics ni organism ni hanya perkara yang menggunakan pengubahan genom dan gen itu sendiri yang boleh mengubah suaikan mengambil trait yang lain dan dimasukkan trait yang baru ke dalam gen dia, barulah DNA itu berubah dan sebagainya. Mungkin pokok itu sama rupa, tetapi isinya, kontennya, scientifically adalah berlainan. Ini saja yang boleh dikatakan GMO ataupun LMO. Tapi yang dikahwin, yang diapa kita buat tu, walaupun MR10, MR16, apa buah macam-macam lagi kita sebut tu, belum lagi boleh dikatakan GMO Datuk Yang Tua. Jadi ini perlu apa namanya kita memahami sebenar apa sebenarnya LMO ataupun GMO ini dan apakah benda kacukan yang kita buat menghasilkan juga ketahanan dan sebagainya. Memang saya amat bersetuju dengan apa yang Berhormat sebut bahawa GMO ini asalkan dia tidak mendatangkan kesan negatif ataukan keburukan kesihatan kepada manusia, kepada binatang, kepada biodiversity, plant dan ekosistem kita sendiri, itu boleh diterima selain apa daripada telah disebutkan di bawah undang-undang tadi. Saya amat setuju. Yang Berhormat, terima kasih.